Honda Zoomer X merupakan sebuah skuter keluaran Honda untuk pasaran Thailand, bersasaran 110cc. Dengan ciri-ciri menarik seperti fork upside down, anda boleh menyewa skuter ini di Biker Speed Stop Beitong dengan harga yang cukup menarik. Jom kita saksikan startup meter Zoomer X ini dalam gerak perlahan. Kita dah berada di hotel Betong Hill Resident Ah betul Betong Hill. Betong Hill Resident dan ni dah kita bawa saudara Tamin kita yang telah orang kata lama mengidam nak rasa perempuan Thailand. Tapi tak mendapat sebab dia tak berani. Dia dapat rasa Tom Yum Thailand sajalah. Ha yeah. Okey. So kita pagi ni aktiviti apa? Bebas sebab yang mana jadual sebab kita pergi Ayuang pada pagi ini telah ditunda pada hari esok ya. Yeah? Semua dah sakit-sikit badan kata ya. Ride jauh. Ride pada pagi sampai petang penat. Tak apalah, kita ikut kehendak majoriti. Ini kita panggil negara berdemokrasi. Berdaulat. Negara berdaulat dan juga negara berrajakan raja berperlembagaan Thailand. Weh, nyanyi roman ke apa tu? Eh, yang sensor. Oh. Okey. Jadi apa kita nak pagi ni? Kita sarapan dulu. Lepas tu pergi kedai Abang Zon ataupun dia nak pergi betulkan rantai motor dia, cari kedai rantai, kedai motor kalau buka. Lepas tu kita tengoklah macam mana. Rasanya kita ronda-ronda sekitar Betong ke apa ke. Lepas ronda-ronda tu kita check out, kita masuk check in hotel satu lagi. Yang ni motel ni kita stay satu malam saja. Malam besok kita stay ataupun hari ni kita stay hotel yang lain, iaitu di Butterfly Princess Hotel, Hotel Puteri Kupu-Kupu. Kupu-Kupu malam. Nanti esok kita akan terus gerak ke Ayer Wang pagi esok. Dan kita akan terus shoot pergi ke Song Kla lah. Alright. Okay. So tak sok? Ya! Wah, kita tengok hutan dulu. Ya. Ada hutan ni. Haka ni panggil parit pelukuan Cina . Ini dia kita panggil Blue Core. Blue Core. Ini adalah view yang paling cantik lah setakat ni lah. Hutan-hutan. Tengok ada View macam ni tak ada tempat bilik lain ni. Ada jenis pisang tu. Boleh tengok. Boleh zoom sikit jenis pisang tu. Oh, apa ah. Makan dengan kicap. Sambal kicap sedap. Oh. Okey. Okey. Right. Yeah. 1 hour later. Wow. Oh, kita sekali lagi di kedai sarapan jerapan. Ya, bawa kita punya kawan kita ni daripada Taman Tah. Dari Taman Tah ke jerapan. Makan ayam sambil sarapan. Apa lagi? Dari Taman Tah ke jerapan. Apa lagi? Jomlah makan. Hari-hari makan berudu, mana aku punya sudu? tak apa, kejap lagi ada tu. Tak, dia nak sudu kot kak. Oh. Dia kata dia tak pakai tangan. Ya, ada tempat letak stiker juga. Boleh lah, tempat stiker. Tapi tak bawa stiker aku. Tak apa. Kita makan dulu. Tunggu ayam. Ayam pun. Nasi ni dah ada ayam dah pun. Tapi sebab kita kawan banyak ayam. Tu bonek dia tutup . Bunyi ayam jelah. dah ada. Kalau entah siapa yang salah. Ku tak tahu. Alright guys. So, pagi ni kami sarapan dulu kat restoran Jerapan.
Restoran ni terletak sebelah je dengan Hotel Laut Dunia yang panjang. Dan biasanya kalau kami ke Beitong, pastinya kami akan singgah sarapan kat sini. Sarapan kat mana? Sarapan kat Jirapan. Romantik sungguh Ovi dan pasangan. Kemana saja pasti berdua. One hour later. Okay geng, tadi kita dah siap sarapan dekat kedai Jirapan. Makan nasi komuk. Oh, kenyang. Nasi komuk, nasi kuning. Nasi kuning tu aku tambah apa, ayam goreng seketul dengan air teh ais, cayin dia. Baru 90 baht. Nah. Okay lah. So sekarang kita dah sampai dekat Plaza Betung . Plaza Betung, jam pun dah pukul 11. Hampir 11 suku waktu Malaysia. So kat sini kita datang, kita cuci-cuci mata. Kau beli ni? Tomoy. Kami pakai ada macam gang. Hey, Tommy, kalau kau nak beli untuk ni. Boleh juga kat sini pun. Pakai lawa sikit. Kami pakai macam pelakon Everton Weight Gain. Everton Weight Gain. Kat sini pun banyak lah baju-baju yang cantik-cantik dengan harga yang pasti berpatutan lah. Oh, boleh dah. Baru sampai semalam. Eh, kau dah beli baju? Baju satu je. Satu je. Kerana saya bajet-bajet ni. Saya bajet-bajet ni. Tapi macam apa Tami? Tunggu Big Boss respon. Tunggu Big Boss respon. Lambat sikit. Telefon. Dah rakol lah, dah tunjuk gambar dah. Telefon lah. Dah rakol lagi, dah dua kali. Oh, dua kali kau. Yang mahal. F-Mate. Aduh. Okey, ada kedai apa nama, tak tahu nama kedai dia. Okey, tunggu Tami. Tak tahu nama kedai. Kedai apa nama ni? Nama kedai apa? Nama kedai. Okey, tunggu respon daripada ni. Bapak Tami ni. Suruh order. Video dalam video lah. Video dalam video. Eh, mana ni? Ya, itulah dia Rashaimi bersama dengan kamera rider. Bergambar di tempat ayam. Usap ayam. Ya, suka Rashaimi boleh ambil gambar dengan ayam. Aduh, okeylah. So, sekejap lagi kita balik ke hotel. Nak charge bateri. Charge bateri handphone. Kita ada sejam lagi lah kalau ikutkan. Betul. Kalau nak ikutkan, malam tadi terowong ni dia tutup. Ada sambutan tahun baru. Sekarang ni dia dah buka balik lah. Sekejap. Betul. Okay. Oh, dinosaur pun ada. Ada dinosaur. Okay, jom kita gerak balik. Alright guys, sekarang dah pukul 1 tengah hari waktu Malaysia. Waktu Thailand pukul 12 lah. So kita dah siap check out. Lepas ni kita nak ke tempat yang okey betul kot. Nak bergambar kan? Alamak, macam mana aku nak keluar motor ni? Macam mana nak keluar ni? Kena alih ni. Motor kat sana. Okay, so kita tengoklah mana kita nak pergi. Dekat okey betul kot, boleh kot ambil gambar. Tapi hujan sikit lah. Hujan gerimis. So, jom kita.
15 minutes later. Okey, kita dah sampai tempat 0KM Betung. Okey Betung, so sekarang ni kita ambil gambar kat sini lah. Oh hati-hati, ada lori tu. Mi, nak ambil gambar Mi? Ya, nak ambil gambar, tapi tunggu siapa nak ambil gambar saya ni. Tak apa Mi, kejap lagi. Kita ambil gambar. Ambil gambar dulu apa-apa hal. So kita kat sini sekejap je lah sebab hujan lah sekarang. Hujan, jalan pun licin kan. Nak ambil gambar dah? Saya tak ambil gambar pun, saya ambil berkat. Ambil berkat. Oh nak datang lagi lah. Ajaklah hobi sekali ambil berkat. Alah-alah. Sialah. Nak pergi pastikan single lah. Pastikan single lah, jangan couple ride. Okay lah. So kita kat sini sekejap ya. Settlekan apa-apa yang patut kat sini. Alright. Nanti lepas ni kita pusing balik ke tempat kedai Abang San. Sebab situ dekat je dengan hotel Butterfly Princess. Nanti kejap lagi kan kita nak check in kat sana lah pula. Okay. Ni lah. Tami pun tengah nak ambil gambar ni. Sekejap lah. Sekejap lah. Aku nak ambil gambar dia sekejap lah. Kita jumpa selepas ni. Bye-bye. Alright geng, kita dah sampai kedai Abang San. Hujan. Hujan. Oh, okay. Hujan. Cuba berikan. Okay. Dikabarkan memang kita akan menempuh hujan yang berpanjangan sehingga ke hujung tahun. Okay, kita berada di kedai sebelah kedai Abang San ni. Abang Zin. Ini tokek dia, Abang Zin. Saya Zin. Zin. Itu tokek. Ya. Zin Saidin. Zin dari FC Bayern Unit. So hari ni kita lepak dulu sini. Sementara nak tunggu check in pukul 2 nanti dekat Butterfly Hotel, tu hotel di ujung sana. Kita check in, nanti petang kita ke Piramid Tanah. Tapi orang kata hujan ni memang hujan sampai tak tahu bila. Gaya memang panjang lah. Betul. Ay, gila lah. Tapi nak buat macam mana kan, datang hujan kita tumbuh juga lah. Takkan nak kena hujan kita tak pergi kan. Aduh. Piramid Tanah ni kena hujan masuk. Itulah. Kena masuk. Mugi tak masuk. Tapi okay. Aku pakai slipper okey eh. Tak ada pacat lah. Tak ada pacat. Alright. So, lepak dulu kejap. Tengok Abang Zan ambil gambar dalam kedai Abang Zan tu. Kemudian kita akan proceed dengan treatment lah. Kita proceed. Temu ramah. Kita proceed dengan check-in. Okay? Oh. Eh, masjid ke? Ya, masjid. Ini masjid. Dia macam tapis sekali lah. Kedai makan. Oh, masjid. Kedai makan kampung eh. Ini kedai ni kedai runcit. Melayunya. Kedai makan kampung, kedai runcit. Okey, so kita lepak sini dulu lah kejap. Hujan lah. Nanti apa-apa lagi kita update lah. Ini 1 hour later. Alright, kita dah sampai hotel. Hotel. Dah sampai tapi dikabarkan Puteri apa? Puteri Rama-Rama. Wah, puteri kupu-kupu dan rama-rama. Okey, daripada mana kumbang bertemu dengan bunga menjadilah rama-rama. Ada persenyawaan yang lain jantina dan juga lain spesies ya. Alright. So, alhamdulillah. Itu dia. Jangan lupa nombor bilik 403. 403. Kau 403 apa? Dialah 403. Kita 413. 403 ni. Bukan sini kan? Bukan dia. Sini kan? Syah sini ya. Bukan sini. Bukan. Marah Tami nombor 2 tu kan dia. Okay, so kita akan bermalam satu malam di sini. Kemudian kita akan check out pagi esok. Kita nak pergi ke Iron Wang. Bukan Iron Iron dah datang tadi. Iron Wang dah dapat. Iron dah pergi Iron Wang dah. Iron Wang. Okay. So esok kita akan check out dan kita akan gerak ke Iron Wang lah. Walaupun hujan tak hujan kita pergi juga. Itulah destinasi kita yang seronoknya pada hari esok. Ya, betul. Tapi yang paling penting petang ni apa?
Kita nak sewa motor kita. Mungkin motor apa? Cubic, cubic. Nubis Cubic. Nubis Cubic. Mungkinlah kalau ada lah. Mungkinlah kalau tak ada kita buat motor sendiri. Kita akan menjelajah ke piramid. Terowong piramid. Terowong komunis yang ada di kawasan komunis lah. Ya. Okey. Yang penting sebelum pergi tu kita makan dulu lah. Lapar. Lapar. Kita lepas ni kita check in. Kita tu makan dulu. Makan. Lepas tu dalam pukul 4. Kita pergi piramid sana. Nak pakai kapur apa eh? Nanti kabus so. Ada dia lah. Nanti kabus so. Bullet Hotel. Flak flak. Duduk. Flak flak. Oh. 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 Muat ke ni? Oh. Ah, siapa lah. Bapak. Bapak dia. Sendak saya. Ini lebih kejam punya. Okey, ni masak ni dah tak ada dah. Dia dah ganti dengan apa nama tempat penderaan seksual. Aku pernah call tak ada dah. Tak ada. Tak ada dah. Tak ada apa. Ini makan tu. Okey, kejap lagi kita akan makan. Okey. Okey, ada sini. Malam nak gambar sikit malam. Ha? Bukan lampu Ustaz. Bukan lampu. Bukan lampu. Apa? Okey, Tu pakai karakter. Dulu dia adalah seorang black metal eh. Ni kepala dia. Sekarang dah tak black metal. Sekarang dah ada. Dah buang duri. Dulu dia buang. Ah, duri dah buang dah. Jadi duri. Ada duri tak boleh eh. Tak masuk. Dia makan mana bang? Makan dekat tu habis. Api siapa? Api depan tu. Okey. Abang Najis. Semalam makan sebelah sini. Dah lama. Semalam ke sini lah. Nak rasa siakap petai. Siakap tiga rasa petai. Boleh lah tekan lip. Okey. Jom. Kita nak cekin lah. 413. 413 di sebelah. Sebelah sana. Sebelah sana. Sini. Macam biasa tarik. 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 Saya semua sini ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, bilik kita cantik lah. Cantik menarik, tertarik kamar mendebong. Okay, so inilah bilik kita. Jadi kata ke kunci? Aduh, kat depan. Jadi untuk sementara waktu ni, Syah dengan Tami akan tinggal kat sini dulu lah. Sebab bilik dia belum siap lagi. Okey. Oh lama. Okey. Bye bye. 15 minutes later. Selamat datang ke dunia Aladdin. Dunia Aladdin. Ha ni, kita tengok Aladdin. Kita gosok. Menjermalah jadi Jin Tami. Ini dia Jin Tami. Jin Syah. Okay, kita berada di restoran Nana. Nana Tanjung ya. Di Opinang tu. Mai mana? Opinang dah. Teluk Gombak je tu. Teluk Gombak. Teluk Gombak. Kita makan tengah hari di sini. So, tanpa buang masa kita tunggu makanan. Yang penting makanan di sini sedap. Especially dia punya cairan dia. Alhamdulillah rezeki kita pada hari ni ya. Di mana cairan akan disponsor oleh Kicap Tamiya. Aku order tom yam lah macam biasa di kedai Nana ni. Kita akan order tom yam sebab tom yam dia sedap. Ingat order si kabu tadi. Si kabu. Order kapo be. Si kabu so. Ni. Mati kapu, Pak. 15 minutes later. Okay, alhamdulillah sampai juga kita punya santan belado. Okay, kita bagi sup udang sebenarnya bukan sup udang, ini adalah tom yeh. Mati kapu, Pak. Tom yeh.
Eh, kapok meh. Tok ye. Ini semalam. Tapi aku rasa nampak yang dekat sana nampak lagi ya, besar kan. Sini. Lagi sedap. Sebab tak tahu lah sini banyak sangat pilihan. Itulah dia Mat saja, brother dari JB yang kami jumpa kat Pengkalan Hulu malam semalam. Okey, hari ni kita nak cuba sewa motor eh. Sewa motor dengan Abang Zan eh. Nak pergi ke PM Eternal kejap lagi. Harap tempat. Sebab sekarang pun dah 3:30. Dia tutup pukul 5. Sini 3:30. 3:30 waktu Thailand lah. Okay. So jom kita cuba. Aku nak try motor ni lah. Yamaha apa nama ni? Grand Filano. Nampak macam best lah. Jom kita cuba sewa motor kat sini. Burung nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Anak-anak terasum indahnya, lahir generasi bijak pandai. Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Berjenama kereta negara, lahir generasi bijak pandai. Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Berjenama kereta negara, lahir generasi bijak pandai. Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Alright geng, kita dah sampai PM Eternal. Oi, seronok ah naik motor kecil. rugi kau bawa motor kau sendiri. Patut kau nak sewa ni. Ya. Jom, jom. Bladder dah penuh ah. Tak nak kencing ah. So sini lah dia, PM Eternal eh. Jadi hari ini kita cuba masuk lah. Sebab kalau ikutkan masa tu tutup pukul 5 kan. Pukul 5 cepat lagi, jom. Jom lah. Kau pergi try tengok kat bulat tu, ada orang masuk lagi tak? Terus, ada lagi kot, tu nampak macam beratur kot. Jom lah, nak kencing lah. Cuma sini kena panjat sikit lah. Laju Tami lah, berlari. Okay lah. Jom lah, toilet sekejap lah. OOTD. Jom kita pergi toilet sekejap. Jom. Alright geng, kalau nak kencing, nak express, boleh cuba kencing kat sini eh. Outdoor guys. Outdoor. Oh pocok. Okay. Kalau sini pun ada lagi. So kalau rasa nak kencing dengan cepat, boleh kencing kat situ. Memang outdoor. Memang rare. Sambil-sambil kencing, sambil boleh sembang dengan member kat sebelah. Okay, so kita beli tiket dulu lah. Masuk dekat PM Eternal eh. So okay, pergi kan man? Masuk lah. 60 kan? Alright. Tiket dah dapat. Okay, semua dah ada. So jom kita ke Piramid Terminal. Piramid Terminal pula. Piramid Terminal. Tu. Ada lagi beberapa orang yang lain masuk juga. helmet kau tak muat kan? Bawa sikit. Kita ada air terjun eh. Sungai. So ni kita melalui kehijauan alam semula jadi eh. Di mana di sinilah tempat persembunyian anggota-anggota komunis pada zaman dulu. Ada rimau.
Berhenti kejap. Kau wakaf. Selamat datang. Nak muntah. Selamat datang ke tempat alasan untuk massage. Apa nak cakap? Inilah tempat komuni-komuni bersembunyi. Aku nak tunjukkan satu haiwan peliharaan komunis. Nama dia Cik Temur. Tu dia. Kat atas tu. Cik Temur. Aduh. Tak, yang ni last sikit je dia terus sampai dekat tempat tu. Alright, jom kita mulakan pendakian lagi. Ada yang alasan kita nak masak kan? Yang berbaki hanya beberapa meter saja lagi ke depan. Okey. Alright. Kita dah sampai satu step. Dah nampak gua lah. Tapi katanya kamera rider ni tempat ni kena bom. Sebenarnya tempat ni dia bersambung dengan bukit depan tu. Dia macam satu bukit besar kan. Tapi sebabkan dah kena bom, dia pecah. Dia pecah, nampak lubang dia ni. Nampak lubang lah. Stuff for preparing charcoal. Untuk dia akan letak arang kat sini untuk dibakar. Wap tu digunakan untuk macam panas lah. Untuk memasak. Akhirnya. Hai. Berdengung telinga siap. Ingatlah. Cek-cek ni yo. Cek hari bawah hari. Jap cek. Itulah dia tunjuk ni jajaran tunnel ataupun piramid tunnel ni, dia punya jajaran dia lah. Di sekitar kawasan sini lah. Kat bawah tu. Museum sini. Itu tempat dia macam tokong lah. Sebenarnya dia kalau orang komen kahwin, semua majlis akan buat kat situ. Sebab kita, sebab macam tengok kau tahu tak sampai sekarang. Kalau komen masih ada lagi yang mana ada Cina macam aku. Percaya tak? Percaya. Bang, sana tu bang. Tempat dia orang macam tokong dia orang tu. Kalau dulu orang komunis kalau dia berkahwin, dia akan pergi situ lah, tempat dia orang punya majlis makan beradab, majlis mempelai, tami hilang tami hilang. Tami hilang. Okey, jom masalah. Sampai betul lah tami. Alright, jom kita masuk museum . Okay, selamat datang ke museum peranakan komunis . Ini adalah bendera Soviet Union. Pengasas dia Karl Marx. Pengasas komunism. So terakhir lah anak beranak dia orang lah. Antaranya bintang 3, bintang 1, bintang bulat, bintang ATM. Semua ni adalah pahaman komunis lah. Ini adalah pahaman sejarah beliau ya. Yang atasnya adalah tali pinggang keramat daripada Sulaiman Sultan Malchar. Nampak Sultan Malchar. Okay. Kita dapat ni antaranya adalah antara pengasasnya Jin Peng ni Tamin. Tamin hilang. Bus Tamin. Ini kursi. Bagaimana siar orang masuk dekat museum dulu, kau masuk terung. Dia bukan setakat untuk peperangan saja, dia mesti ada bahagian medical kan. So, ni antara tools-tools yang digunakan pakai, mesti lagi guna lah untuk medication. Medical equipment, ya. Nak on Google Translate ni pun faham. Millennium Tree. Welcome. Jom kita masuk gua ataupun terowong dah.
yang ada masalah. Lepas tu COVID ada masalah. Dekat exit sini. Oh. Mak ai naik tangga lagi. Okey dah. Okey. Terus je tu. Ha, betul. Turun je, turun je, turun. Turun je dah nampak pokok besar. Ya. Apa lagi pokok besar bang? Pokok apa? Apa? Pokok millennium. Mana Tami? Ya dia. Laju ah. Ah, inilah dia pokok yang dikatakan apa? Pokok millennium. Ya. Ah, millennium tree ya. Oh. Aku tak tahu ni pokok ni nama apa tapi besar gila babas. Ya. Yeah. Tapi mungkin ada orang duduk dalam tu. Yeah. Kalau nak keluar daripada pemilik tanah, jumpa pokok ni adalah syarat untuk kita keluar daripada tempat ni. Baiklah. Dan peneman bagi pokok ini adalah harimau jaguar yang ada dekat sana. Yeah. Ha, nanti poknik zoom dia muka dia. Siapa yang tengok jangan tahu eh. Ah, ha, diharamkan ketawa eh. Dia senyum ah. Ha. Okey. So baik, sudah sampai dekat sini dah settle kita masuk terowong tu walaupun tak sepenuhnya sebab naik saja dah memenatkan. Sakit ada semua tapi itulah antara alasan dan juga cabaran juga alasan untuk kita massage malam ni ya. Okey. Baiklah. Alright. Alright geng, sekarang dah selesai masuk ke dalam pyramid tunnel tadi. Kalau datang sekali lagi mungkin aku tak masuk dah kot. Memang sakit lutut dah. Okay, alhamdulillah biaya juga bawa Ori, Omar dia, Syah, Poknik, apa Tamin, apa semua Tamin dengan Miao dah hilang mana dia memandai. Jangan kau mama mana mandai ya ni. Inilah orang dia. Tak tu yang aku dah keluar ke belum kan. Okay, so dah sampai sini berjaya. Okay. Alright, so depan ni kita akan ke hot spring. Kita tengok kalau tempat tu best, kita rendam kaki. Kalau tak best, kita baliklah. Kita alright. Rendamkan badan dekat rendamkan bilik badan kita. Dekat bilik, di tap mandi. Kerana bilik kita ada bathtub. Mana lain dah? Dah tak dia. Tunggu lah dekat bawah. Hari ni aku datang sini, naik motor sewa. Abang Zan bagi sewa. Dalam 30 baht mungkin. Dan yang paling terjadi motor tu macam-macam tak boleh bawa aku naik. Memang berasap motor tu babe. Memang berasap macam minyak eh. Tak tu lah, start tight. Okay, so apa yang kita boleh simpulkan, motor ni tak sesuai untuk bawa orang yang 90 kilo kat atas macam aku. Memang tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Aduh. Tapi puati lah dapat bawa semua ni naik. Aku pun kalau datang sekali lagi memang aku tak naik dah. Tak naik dah. Lutut aku injek lagi ah. Aduh. Dah rasa sakit balik ah. Aku siap tak bawa. Kalau ada minum depan ni, kita ke hot spring. Kalau tak ada, kita akan terus ke hotel lah. Baiklah. Alright. Aduh. Selesai sudah panjat tangga, selesai sudah masuk terowong, jomlah kita rendam kaki pula kat Beitong Hot Springs. Air panas semula jadi adalah bagus untuk melegakan urat saraf yang tersimpul dan tersumbat. Sambil merendam kaki tu, bolehlah usha-usha Shikin kat sini. Shikin tua pun ado, muahahaha. Geng, sekali lagi kita berada di restoran kopi
Eh, kayu kopi, kayu kopi. Dia memang suka datang tempat yang sama hari-hari. Ni. Kayu kopi. Okay. So kita makan hari ni, tulisan semua tu dah cacing. Okey, ha ni semua cacing. Ni cacing semua. Tak nak baca. Ha, tak tahu apa kode. Okey. So tengoklah apa akan ada nanti hasilnya. Eh? Makanan makanan yang kata banyak banyak tulisan cacing ni dia berprotein tinggi. So kita makan je lah. Eh. So malam ni aku tak makan berat. Aku makan roti pisang. Eh, sebab nanti... kau bodoh ada pisang tak? Pisang tak? So, ingat nak cari yang makanan dekat Sabi East malam tu. Nanti kita masuk Sabi East. Tortilla tu dengan apa nama? Macam pizza tu sedap. Oh. Sedap lah tortilla. Kan? Harapnya ada lah. Tapi tak ada lah. Kalau tak ada, kita cari Sabi East lain. Jadi kau makan... kau makan apa tadi? Roti pisang eh? Roti pisang. Ni nasi kabu tak ada, tak makan? Makan kapur be, roti pisang. Roti pisang so. Okay, siap. Alright. Baik. Eh, awal lagi dengan tu. So, satu lagi, ingat besok semua geng-geng ride ni. So, pastikan bangun awal pagi sebab esok kita nak check out awal, kita nak pergi Ayoeng eh. Ingat eh. Siapa lambat kena tinggal. 5 pagi waktu Malaysia, 4 pagi waktu Thailand. Ya, betul. Okey, bangun 4:30 baru gerak. Kita nak tengok subuh pukul 5 berapa sah? 5 lebih 2 minit. Maknanya kalau kat Malaysia 6 lebih 6 2 minit macam itulah. Eh? Ingat tu, lambat tinggal. Check out teruslah. Memang check out terus. Malam ni siap-siap packing baju. Baiklah, jom kita makan malam dulu sebelum melelapkan mata selepas ini. Kerana esok kami nak bangun pagi. Selamat malam guys, selamat menjamu selera. Lahir generasi bijak pandai. Alright geng, sekarang dah 11:30 dah. Tadi lepak kat kedai Abang Zan tapi tak boleh buat apa lah, Abang Zan sibuk. Ada kejayaan dia besar. Jadi kita tidur dulu lah. Esok nak pagi. Aduh, nak pergi Ayer Weng. So, kita jumpa lah Besok pagi dalam perjalanan menuju ke Ayer Weng dan juga ke Songkla. 250 km. Ya. Yeah. Daripada Belitung ke Songkla. Perjalanan lebih kurang 3-4 jam. Adakah kita boleh cope on the time? Aku rasa mungkin dalam lebih mungkin pergi kepada 6 jam. 6 jam. Tengok keadaan ah. Kalau kita naik slow. Betul. Okey, jom. Jom kita. Tidur. Sambung macam pagi. Di habis, kau tidur dengan tepukan dam ah. Oh, tepukan. Ya. Always. Oh, always tepukan dam. Kangam Wilder. Ya. Bye-bye. Selamat malam semua. Jutawan berjenama kereta negara menyusur di jalan raya.